Sudah berikan, ada kesempatan Yogi, umpan diagonal. Oh, cukup berani tadi. Dan ada benturan antara Ais dengan Aimia Zainul. Kita saksikan bola 50-50 yang coba diambil oleh Ais menggunakan kepala Mbah dan dilanjutkan di pertandingan ketiga. Ada Cosmo lawan Giga FC dan ada unggul FC melawan Sasago. Kita saksikan Elbek Tulkinov nampaknya mendapatkan gangguan dari satu orang pemain bintang timur Surabaya. Coach Panca Pauji peraih medali emas di PON Jawa Barat 2016. Tadi ada dorongan terhadap Elbek dilakukan oleh Rio Pangestu. Ada gerakan Twinyo begitu solid. Iqbal kali ini mencari ruang tembak. Iqbal diganggu dan foul diberikan oleh wasit pertama. Cepatan dari Iqbal buat lini pertahanan Sadakata tadi sempat tercecer. Namun Armia Zainul melakukan tangan bagi Sadakata, langsung diganggu Diego. Pelanggaran. Ada intensitas berlebih yang dianggap wasit sebuah foul dan mengganggu penguasaan bola dari Faris Tiadi. Dian Sarutu Boy coba bergeser kali ini. Dan lagi-lagi bisa diamankan oleh Rizky Apsana Putra. Ya, di laga kali ini bintang timur Surabaya tidak bisa diperkuat oleh Rizky Xavier Ais yang memang sedang mendapatkan ataupun menjalani masa recovery setelah mendapatkan cedera di beberapa pekan lalu. Sebuah hal yang tentunya cukup merugikan bintang timur Surabaya. Namun kali ini kita saksikan Rizky Apsana Putra juga nampaknya sudah dipersiapkan tandu karena sudah beberapa kali mendapatkan benturan. Ya, ada gerakan yang tidak sesuai membuat kali ini Rizky Apsana memegangi lutut sebelah kiri. Belum ada indikasi untuk melakukan power play sejauh ini. Duel antara Azari dengan Nazil menyatakan pelanggaran oleh Azari. Kita saksikan ada gerakan membenturkan badan ke arah Nazil yang memang sudah berhasil mendapatkan.